Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan channel aku, Ani Virgo. Bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini? Tentunya semuanya tetap sehat walafiat. Nah, di sini apakah teman-teman sudah membaca berita ataupun mendengar kabar bahwa pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan suatu pemberitahuan akan memberikan hadiah besar-besaran untuk semua para PMI ataupun penduduk asli Hong Kong yang telah melakukan vaksin. Pemerintah Hong Kong mengumumkan bahwa mereka menyediakan sebuah hadiah undian berupa sebuah flat satu kamar tidur senilai 10,8 juta Hong Kong dolar di daerah Kun Tong untuk para pemegang kartu Hong Kong ID card permanen atau penduduk asli Hong Kong yang telah melakukan dua kali vaksin. Dan juga pemerintah memberikan hadiah 20 kartu prabayar atau kartu kredit senilai 100 ribu dolar Hong Kong untuk pemegang Hong Kong ID card permanen dan sementara, yaitu termasuk kita para pekerja rumah tangga migran BMI Hong Kong. Dan 100 ribu dolar Hong Kong itu sekitar 180 juta rupiah ya guys. Dan di sini pemerintah Hong Kong berharap agar tingkat vaksinasi total dapat ditingkatkan karena vaksinasi merupakan langkah penting dari perjuangan kita melawan pandemi dan juga untuk melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai, teman dan orang di sekitar kita. Dan untuk detail pendaftaran undian itu sendiri akan segera diumumkan dan segera dirilis. Tetapi aplikasi pendaftaran itu harus diserahkan sebelum tanggal 1 September. Jadi untuk cara daftarnya menunggu pengumuman dari pemerintah Hong Kong ya teman-teman. Dan di sini anjuran kita untuk tes swab juga sudah berakhir ya teman-teman. Batas akhir adalah tanggal 30 Mei kemarin.
Dan dari hasil ketaatan penduduk Hong Kong sendiri dan kita semua para PMI untuk mematuhi protokol kesehatan, di sini beberapa hari terakhir dilaporkan bahwa telah 0 orang yang terjangkit atau yang positif corona ya teman-teman. Dan semoga dengan semakin membaiknya kondisi COVID-19 di Hong Kong, ini juga membawa hal baik dan semoga virusnya juga cepat berlalu ya teman-teman. Dan di sini tanggal 31 Mei pemerintah juga mengeluarkan sebuah keputusan hadiah baru ya teman-teman. Di sini mereka menambahkan hadiah sebesar 500 tiket kereta api tahunan gratis. Itu semua pemegang tiket nanti akan digratiskan selama 1 tahun, yaitu khususnya untuk MTR lokal ya teman-teman. Jadi untuk rincian itu nanti pembagian hadiahnya akan menyusul bagaimana caranya untuk mendapatkannya ya teman-teman. Nah, di sini pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk warganya dan juga untuk kita semua para PMI untuk melakukan vaksin ya teman-teman. Namun di sini jangan hanya tergiur dengan hadiahnya kita sembarangan untuk vaksin. Untuk vaksin ini kita harus bisa mendeteksi tubuh kita sendiri ya teman-teman. Jadi untuk vaksin ini kita harus benar-benar sehat. Jangan sembarangan untuk vaksin, kita juga harus menjaganya sendiri ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa tubuhnya benar-benar sehat, kekebalan tubuhnya oke, silakan untuk vaksin. Dan di sini pemerintah Hong Kong lagi-lagi mengeluarkan sebuah perintah ya teman-teman, yaitu bagi yang belum divaksinasi itu dibatasi untuk masuk area restoran, sekolah ataupun tempat-tempat umum lainnya. Dan bagi yang sudah melakukan vaksinasi ini mendapatkan kelonggaran ya teman-teman. Mereka bisa masuk ke restoran, ke tempat-tempat umum dengan jangka waktu lebih lama. Dengan secara tidak langsung di sini orang-orang yang telah melakukan vaksin mereka bisa berkumpul lebih banyak dan lebih lama di tempat-tempat umum ya teman-teman. Dan kita yang tidak melakukan vaksin akan terbatas, kita tidak bisa berkumpul dengan orang yang sudah divaksin. Jadi di sini ada keterbatasan. Di sini kita semua hanya bisa berdoa ya teman-teman, semoga virusnya cepat berlalu kembali seperti semula dan semua teman-teman jaga diri baik-baik dalam bekerja. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan kelancaran rezeki. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.